Selamat pagi. Pagi ini di warung Bang Hasan. Oh, Bang Hasan ada tuh lagi telepon. Udah bangun dari tadi? Bangun dari jam. Jam berapa? Subuh jam 12. Bangun. Tadi malam ramai enggak? Lumayan ramai. Selamat pagi Bang Hasan. Baru so ini kah pembekalan? Pembekalan jam 9. Jam 8.30 toh? 8.30 mulai itu live streaming. 8.30. Setengah 9. Di mana di situ kan? Guys, Abang Hasan mau pembekalan KKN di alam terbuka ya, di bawah pohon pisang di sekitaran tempat usaha. Di sana kita ke sana kah? Woi, Abang Hasan pastinya dia pun tanpa tempat belajarnya Pak Abang Hasan ini ya. Wih guys, mantap. DP papan zaman dulu. Mar DP meja memang kualitas Eropa ya. Meja kuat ini ya. Mahal ya. Kuat, lumayan mahal sudah. Siapa yang buat? Putusan. Bayar berapa? Mantap Abang Hasan ngopi ya. Abang Hasan kayaknya di sini boleh. Bapak dosen di situ. Aduh, tadi malam sampai jam berapa? Tadi malam gantiannya Mas jam nanti jam 2. Lu tidur. Saya pagi. Pagi harus fight. Baru laki-laki sana siapa? Ada tidur. Itu orang robo juga. Oh. Robo. Saudara. Masih ya, saudara. Baru deh. Baru deh malam di sini. Mantap, mantap, mantap. Dari malam rame. Dari malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baru Abang Hasan so makan kah? Makan pagi. Belum tempat sarapan. Belum sarapan eh. Selesaikan tugas. Baru sarapan ini ya? Ya, hanya saya sarapan. Kopi. Kalau makanan beratnya nanti siang. Siang ya? Eh? Iya, pembekalan ya. Jadi guys, Abang Hasan dia ikut pembekalan secara virtual dari alam terbuka ya, di sekitaran tempat usahanya Bang Hasan. Jadi di ada pohon-pohon pisang. Kebetulan di sini tempatnya sejuk ya Bang Hasan ya. Sejuk, enak lagi, baru ada Taman Libra. Rame ya. Dimanfaatkan oleh Abang Hasan. Ini Abang Hasan pun teman ada datang. Ya. Rencana dia mau di sini juga KKN di sini juga. Abdul Faisal tuh di sini ya. Selamat ya. Pagi mari 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 masih nih mari abang lewat sini mar mari sini ada tensi ya online sini kak ya, bentar sini. Tua Yosep juga ke sini sini aja ya. Yang penting punya ini masing-masing tuh di sana tapi mau ke sana sana ada wifi toh. Nah. Dia tadi bilang lo enggak apa? Belum tahu cara ini waktunya sudah. Oh iya. Kan dikirim itunya toh? Iya ada. Ya, dibuatkan ya. Grup. Nah, grup. Tapi dia tidak masuk di grup visi. Abang Hasan tidak kasih nomor HP ke Bu Chandra ya? Kasih nomor HP. Kemarin saya hubungi Mat Salim,
dia admin juga dari bisnis. Jadi tadi malam dia sudah Oh, nanti saya kasih masuk juga nanti. Ini grup bisnis kan? Yo, itu sudah. Yo. Disiplinmos. Oh, tapi yang itu kan sudah dari lalu dia punya grup. Dia punya itu, dia punya link-nya. Dia punya link-nya. Link. Jadi tidak ketara dia punya tanda formas. Tidak. Ini buat kopi dulu ini Abang Hasan. Iya. Saya harus buat kopi. Apa? Iya. Kopi jangan terlalu manis ya. Kopi. Kopi biasa lah, kopi biasa. Kopi teh. Iya. Jangan terlalu manis ya. Siap. Sip. Karena sumanis ini. Sumanis? Iya. Nanti kasih manis lagi. Iya, itu bahaya itu. Kalau Abang punya sedangnya. Enaknya kita dibuatkan kopi sama Abang Hasan ini. Memang. Terima kasih Abang Hasan. Sama-sama. Buat kita kopi. Berapa hari karyaan ini? Pembekalan. Tiga. Tiga. Peserta berapa? KKN. Ini Abang Hasan kalau saya tidak datang beberapa hari kemarin. Kok info lewat ini? Masih bilang warung tetap jalan, tapi di kampus juga harus. No? Iya. Udah Bang Hasan pulet kan? Pakai apa sebentar? HP kan? Iya pakai HP saja. Data kan lebih bagus nggak data itu. Kalau ada modem boleh bisa pakai HP supaya ya apa laptop tuh. Kalau bisa nanti saling ini kalau kurang jelas saya pasti saya sambungkan Bluetooth biar kedengaran. Kan tidak ada headset. Iya usah. Yang penting kasih muka aja. Garing kan kita masing-masing. Kan kok kasih besar gitu tidak bisa dengar. Iya. Masing-masing ini kan. Kalian sudah datang. Guys, jadi pagi ini Abang Hasan dan teman-temannya mau ikut pembekalan virtual KKN, ya, kuliah kerja nyata. Nah, memang Abang Hasan ini dia layani teman-temannya ini. Selamat pagi, Om. Belo macam segar ke apa ini? Mari mari duduk. Sini. Mau online kah online? Mau virtual kah? Duduk. Sini saja lebih enak. Saya kan semua jalan ulang tidak lama. Saya cuma datang minum kopi aja. Iya. Punya apa? Beli itu pele. Bisa mau tunggu anak-anak di bandar mau kita pakai. Ah. Tua uang banyak mau, pele. Calon kepala distrik mau, pele. Ada niat, saya belum ada kesempatan jadi. Tidak usah kasih pele. Tidak usah ini. Gak senting. Woi, pele uang banyak. Woi. 1.000 nih. Mama. Yang merah lah. Tidak berhasil tahun ini ya? Tahun lalu kan banyak nih. Itu pohon durian banyak kan? Sip. Iya. Tali. Ada duriannya. Oh. Sip, bapak udah tanam itu hektar. Jadi yang dong jual-jual di Merauke ini itu punya semua? Bukan, saya punya semua. Maksudnya ada? Ada sebagian. Saya punya kalau muat berarti saya punya trek. Itu. Dari sini yang penada kah?
Terus sampai sini satu truk saya lepas langsung ada 30 juta. Itu satu biji kena 25 tuh. Iya, mahal ya. Sampai di sini dong jual berapa? 50, 100. 50, 100, 50. Tidak ada yang mau lagi beli. Tapi tetap laku karena bukan hanya dimakan, orang pakai buat apa? Apa? Iya, buat apa namanya ini? Dodol. Yo, jangan sudah. Wih, memang Abang Hasan spesial Bos Anden ya? Bos Anden. Iya, memang. Ini sangat tajam. Tajam eh? Apa? Mana tajamnya ini? Saudara kita. Oh, depo manis yang tajam. Saudara kita dari Papua, gula mereka itu agak tinggi. Tinggi ya? Beda. Oh, bahaya itu. Minum gula terlalu tinggi itu. Gulanya agak tinggi dari orang Papua. Si. Oles lu, oles. Oles lu lah. Tidak ada musik ini. Mas, musik mas. Mahal. Bapak tidak suka asap? No. No. No smoking. I not smoking. Yes. Yes. You like smoking? I like. You like. Yes. Tapi mana dong baku? Baku lipat di situ motor. Ini depan sini ya, sana? Jam berapa? Jam mas, setengah jam 7 lewat sedikit. Ah, belum, baru setengah itu, setengah 8 itu. Ah, masih ada saya tuh. Kita di situ ada duduk. Sama-sama kita jalan. Jadi, kamu dong lanjut sini. Bapak dosen mau gas ke rumah lu. Mandi lu baru. Let's go. Let's go kampus toh. Oke? Okay? Sip. Oke, siap. Mantap channel lu. Mantap channel 15. Mantap channel 15. Let's go. Oles lu, oles. Leher. Oke. Sip.